Udah Mbak Indah. Iya, ini tadi lambat. Oke. Okay. Oh, Mbak sini. Oh, ini menu kangkung cah yang Bang tadi ya? Iya, kangkung cah. Cuma masnya cepat sekali makan kayaknya. Oh. Mari Mbak Indah semua. Mbak Indah, kita mau tanya saja ke Mbak Indah. Boleh. Awal dibukanya apa? Toratima ini. Toratima sendiri. Bagaimana ini? Sejak kapan? Kalau awal dibukanya itu sekitar 3 bulan yang lalu itu. 3 bulan yang lalu ya. 3 bulan yang lalu sebelum puasa kan? Iya. Nah, sebulan sebelum puasa. Kalau pesanannya biasa bagaimana nih? Itu pesanan dia per paket. Per paketnya ikan 1 kilo, nasi 1 bakul seperti ini, iya. Dan kangkung. Iya. Harganya itu berapa dalam sepaket? 125. Itu bisa untuk berapa orang? Bisa sampai 4 orang. 4 orang ya? Kalau datang sendiri orang. Kan tidak harus ambil paket. Oh, ada ya paket personalnya. Iya. Personalnya itu 25.000 sudah include sayur juga. Sayur, sayur ikan, ikan dengan nasi. Dengan nasi. Nah, kalau selain ikan yang ada di Toratima ini ada apa saja, Mbak? Kita sedia kaledo juga. Oh, ada kaledo? Ada, ada. Ada ayam juga, ayam panggang. Ayam panggang. Kalau umpamanya dia ada dari kantor tuh. Dia mau makan di sini tapi takut lama menunggu. Dia bisa hubungin, iya, nomor. Bisa hubungi. Oh, bisa juga nomor, gitu. Iya, WA atau Instagram. Instagram. Kalau nama Instagramnya apa? Kalau nomor WA-nya apa? @latoratima tidak spasi. @latoratima tidak pakai tanpa spasi. Nanti ada di sini. Ada di bawah. Dengan nomor HP-nya, Mbak? Nomor HP-nya di WA atau telepon 0853 0853 3613 3613 8999. 8999. Kalau nomor HP-nya Mbak Indah nanti saya minta pribadi. Kan ini saya lihat banyak sekali buah-buah di sini nih. Iya. Ini memang untuk di sini, iya, atau? Iya, untuk di sini. Makanya kita sedia sup buah Toratima juga. Oh, sup buah Toratima ada? Iya, sup buah Toratima ada. Itu buahnya khusus dari kebun-kebun di sini. Kebun-kebun di sini ya. Ada apa semua di sini, Mbak? Ada pepaya, ada buah naga, buah ada jambu naga. Juga sana. Ada jambu. Oke, jadi untuk pemirsa yang mau menghabiskan waktu berakhir pekan juga boleh kemari dengan keluarga, yang mau makan siang, makan malam, boleh. Ada tempat pemancingan juga ya? Iya, tempat pemancingan juga bisa. Oh, ada pemancingan. Ikan dekat. Apa semua di sini, Mbak? Ada ikan patin, ikan mas, sama ikan mujair. Dari Palu ini sekitar 30 menit, Kak Jemia. Jadi lewat dari Towa, dapat Kalukubula, masuk sudah di Sigi itu namanya. Pas dapat lampu merah. Belok naik kiri. Atas, belok kiri. Okay. Itu sekitar 400 atau 500 meter ada tulisannya La Toratima. Singgah di sini. Pokoknya dijamin pemirsa tidak rugi. Makanannya ini enak. Makanannya enak. Cuma mungkin kalau di sini yang bikin agak beda. Kalau saya lihat Mbak ya jujur agak lama karena ikannya masih mau ditangkap dulu. Iya, ditangkap kemudian dulu. Seperti tomat, cabainya memang semuanya segar karena asli diambil di dekat-dekat sini, jadi mungkin bagusnya kalau pemirsa mau kemari telepon dulu. Mungkin, jadi supaya tidak menunggu lama ya. Supaya tidak menunggu lama. Tapi kalau menunggu lama, yang datang juga seperti ini Kak Jemi, tidak rugi. Tidak rugi. Tokonya kan puas. Ada free wifi juga. Oh, ada free wifi juga. Jadi kalau orang mau kerja tugas, mencari makan, mau lihat suasana baru, boleh datang sini. Boleh di sini. Segar. Tunggu. Karena di belakang itu orang anu sawah. Lap dulu mulutnya Kak Jemi kayaknya. Kotor kayak sudah ya. Oke, boleh. Sudah. Kasihan saya lihat. Ya, okay. Resto Toratima juga ini menyediakan menu utama. Menu utama. Ya, yang namanya kopi Toratima. Kenapa ya dinamakan kopi Toratima ini, Om? Pak, ini bahasa Kulawi. Ya. Kulawi bagian selatan yang sekarang namanya Kecamatan Pipikoro. Kenapa dia dikatakan Toratima? Itu artinya yang dipungut. To itu benda, Ratima itu kata kerja, dipungut. Ini kopi, biji kopi pilihan yang masak di pohon, ya, kemudian dimakan sama tupai, ya, tupai dimakan sama burung, ya. Manisnya dimakan, bijinya dibuang. Bijinya dibuang ya. Ya. Nah, oh, bukan dibuang. Ini kotoran, bukan ya? Bukan, dia bukan. Cuma di mulutnya saja dia makan, dia makan manisnya, dia buang bijinya. Bijinya dibuang. Jadi kita karena dipungut, makanya dibilang Toratima. Toratima. Jadi kalau ada kopi Toraja itu Torabika, terus ada kopi luwak. Ya. Kita di sini khusus namanya Toratima. Kopi Toratima. Toratima seperti itu. Jadi memang dia tidak banyak dia punya
produksi. Iya, karena saya sempat baca tadi dan sempat cek-cek sebelumnya, Pak, dan ternyata katanya kopi Tora Timah sudah disahkan menjadi kopi khas dari Sulawesi Tengah, khususnya di Sigi, karena yang membuat beda belum diproduksi secara luas karena akses menuju pengambilan kopi jauh, ini ya? Masih jauh, masih harus dengan menggunakan ojek. Iya, kira-kira betul. Berapa kilo ke atas, Pak? 60 kilo. 60 kilo. 60 kilo. Berapa itu jam menggunakan ojek? Jam. Berapa jam ya, itu? Setengah harian. Setengah harian. Setengah harian. Iya. Hanya untuk mengambil biji. Ambil itu. Biji kopi. Iya. Wah. Seperti jadi itu. Kalau peminatnya sendiri bagaimana, Pak? Oh, ini luar biasa peminatnya. Ini bahkan sudah ada permintaan dari Malaysia. Oh, sudah dari Malaysia ya. Cuma karena produksinya masih terbatas. Nah, tapi insya Allah ke depan pemerintah Kabupaten Sigi akan terus melakukan apa namanya pengembangan kopi. Ya. Memang dia kopi apa namanya, kopi robusta. Jenis robusta. Nah, robusta yang memang sudah ratusan tahun tumbuh di dataran tinggi Pipikoro itu. Nah, itu baru belum lama ditemukan itu. Oh, nah, belum lama ternyata ditemukan. Okay. Seperti itu. Jadi dia makanya namanya Tora Timah. Kalau segelasnya berapa biasa, Pak, harganya? Kalau orang anu? Ya, kalau seperti ini harganya 15.000. 15.000. Ya. Istimewanya ini sudah diuji di lab, ini dia punya zat asam sangat rendah. Sangat rendah. Jadi sangat tidak mengganggu bagi yang punya jantung. Gangguan lambung. Jantung. Ya. Okay. Juga. Jantung juga seperti itu. Boleh dicoba, Pak? Boleh, silakan. Boleh kita coba. Silakan. Okay, kita coba. Kita ambil satu, Pak, ya. Iya, silakan. Ambil satu dulu. Mana? Jadi hasil. Kalau orang Palu dengan orang Sigi tidak rasa kopi Tora Timah, rugi sekali. Sedangkan orang Swedia sudah pernah sudah rasa. Coba satu. Begitu juga Dirjen Naker Trans. Sudah pernah rasakan, terus UPTD. Mantap. Kementerian Sosial yang ada di Jogja juga ya, sudah pernah. Sudah rasakan. Pernah. Iya. Oh. Ini dong. Segar, narasa. Nikmat sekali, Pernas. Nikmat sekali. Pas pahitnya itu dapat sekali pas kita hirup. Tapi pahitnya enggak pahit-pahit bikin iya, kayak bikin geli. Iya. Ini enak memang. Oke, ya. Jadi lokasinya ini iya. Di jalan apa sudah? Jalan Lando. Jalan Desa Lando. Kalukubula. Desa Kalukubula. Iya, 1 km dari Kota Palu. 1 km dari Kota Palu. Hanya 5 menit dari Kota Palu. 5 menit. Tepatnya di Kabupaten Sigi. Jadi Kabupaten Jalan Sigi. Towa terus dapat Kalukubula. Dapat lampu merah, belok kiri. Atas, sebelum terminal kiri. Terminal Tambuli Sigi sebelah kiri. Okay. Di tengah persawahan. Ini awal? Sampai malam ya, Pak? Sampai jam 11 malam. Sampai jam 11 malam juga. Iya. Dari pagi sampai jam 11 malam. Iya. Kau bawa pacar boleh di sini. Tempatnya romantis. Teman, boleh bawa rapat. Saya jalan dulu. Ya, makasih, Pak. Tangan saya kotor, Pak. Saya begini, Pak. Terima kasih. Makasih, Pak. Jadi pemirsa, kita sudah mau pamit juga nih. Iya. Jadi jangan lupa saksikan terus Lido Nusantara setiap hari Senin jam 7:30. Dan hari Kamis jam 3 sore hanya di Radar TV, Pak. Oke, kita nikmati lama.